थ्री टाइम बिफोर्ट पठान क्लास नमो तस् <ेंगे तारत्था> भगवत अरे हूं नमो तस् भगवत अरे हूँ स बुद्धस्मो तस् bhagavato arahato sammā sambuddhasa faithful devotees dear brothers and sisters in the dhamma uh, today also uh, we are going to start patthana class today's our uh, Pachya names uh, pure jāta three Nonsense conditions uh, now, uh, you know about the. Preenessence. Uh, yeah, conditions. So, this is a Purejata Pachya. Now, the definition of this Pachya the condition where a condition state, having arisen previously and reached the static phase, phase uh, relates by causing mental states, the condition state. to arise after it is no as three nonsense uh, conditions karejata paccya vante para umat yang penuh keyakinan berada dan sisa dalam Dhamma, hari ini kita akan memulai patana kelas dengan Bagian purejata pacaya itu kondisi kemunculan lebih awal Jadi definisinya adalah Kondisi di mana sebuah pengkondisi atau pacaya dama Dia muncul terlebih dahulu atau lebih awal Dan mencapai fase statis Kemudian dia menyebabkan dama terkondisi berupa batin Untuk muncul setelahnya Maka dikenal sebagai kondisi kemunculan lebih awal atau purejata Uh, about the analogy uh, this condition is like the sun and moon which appeared at the beginning of the world and which do not disappear but give light heat and cool to the peoples who come after the similarly the condition state which appear previously and do not cease as yet But remain at the static space are related to the consciousness and mental factors, the conditioned state that arise after this. Oke. Okay. Oke. Okay. Per perumpamaannya, kondisi ini diibaratkan seperti matahari dan bulan yang muncul di awal terbentuknya dunia dan tidak hilang. Jadi dia belum hilang, tetapi juga memberikan cahaya panas dan dingin kepada manusia atau orang-orang yang muncul atau datang setelahnya. Sama halnya, pacaya dama atau si pengkondisi yang muncul lebih awal, muncul duluan, dan belum padam. Dan masih berada dalam fase statis, dia berhubungan dengan kesadaran dan faktor-faktor mental sebagai pacayu yang muncul setelah si pengkondisi. Yeah. Now the dispurejata paccaya we can divide into two way. That's why they mention that the two kind of uh, pre-nascence conditions. Uh what are the two arammana purejata? The object uh, pre-nascence. Uh and the uh, vattu purejata based Uh, prenasals, pre the condition Then how? aramana and watu Ada dua jenis dari purejata pacaya ini atau kondisi kemunculan lebih awal. Yang pertama adalah aramana purejata, yaitu kondisi objek yang muncul lebih awal. Dan yang kedua adalah watu purejata, yaitu landasan yang muncul lebih awal. Uh, now, about the Aramman Uh The states involved are so in the following table. Uh, now, actually, uh, under the Aramman uh what is the Pachya? What is the Pachupan? This is a base. This is a uh, base of this meaning. Uh, uh, about the patya, there are 18 uh, present concrete materiality. युक्तान्न निपान्न रूपा व्हाट इस थे पांच युक्तान्न दाम्मा कंडिशनल स्टेट्स 52 सेंस पिया कॉन्सीजेंसेस कामा वचरत चित्ता एंड दिव्य चकु दिव्य सोत अभिन्या डिवाइन आइनर डिवाइन ये सुपर नॉलेजेस एंड 52 मेंटल फैक्टर्स चेतसिका नाउ दिस इस डी मेन Uh, explanation regarding aramana uh, so about the paache dhamma. These must be objects which have arisen prior to end are still present before the condition state arise. Uh, they are the present eighteen types of concrete materialities. Uh, now the, now you have to know what are the eighteen concrete rope and uh, uh, remain in that 10 uh, unconcrete stupa okay the nippon are 18 nippon rupa they are 10 type of uh, uh rupa please refer to the green uh, shaded area in the chart below now now in the, now we already made a green color in the on the chart uh, that way you can see the what are the 18 nipan rupa but anyway first translate Oke, okay, okay, kita ke atas. Sekarang yang pertama yaitu Aramana Purejata atau objek yang muncul lebih awal. Jadi, dama-dama yang terlibat dapat dilihat pada tabel berikut. Yang manakah menjadi pacaya dan yang manakah menjadi pacayu panadama di dalam aramana purejata. Jadi untuk pacaya atau si pengkondisi atau si sebab adalah delapan materialitas nyata yang saat ini, jadi momen saat ini. Dan dia menghasilkan akibat pacayu panadamanya adalah yang pertama 54 kesadaran di alam indera atau kama wacara cita. Kemudian yang kedua adalah kekuatan supranatural dari mata dewa dan telinga dewa atau dibacaku dan dibasota abinya disertai dengan kemungkinan 52 faktor mental atau cetasika untuk pengkondisi atau sifat cahaya dama si pengkondisi ini haruslah merupakan objek-objek yang telah muncul lebih dulu. Jadi dia lebih muncul di awal dan masih ada sebelum si akibat atau si pacayudama itu muncul mereka terdiri dari 18 jenis materialitas nyata saat ini atau 18 pacu panak nipana rupa. Jadi dalam tabel nanti di bawah ini nampak dalam yang berwarna hijau sedangkan sisa 10 ani panak rupa ya. Jadi yang tidak nyata itu nanti di warna yang lain kayak warna biru. Oke, okay, nanti. Oke. Okay. Now first of all there are Uh, you have to know uh, there are eight, 28 types of materialities. Uh, what are the uh, 28? Uh, among the 28, there are 18 uh, rupas, so concrete materials, uh, four types of uh, underdriven concrete material. nipana rupa, uh, mahabhuta. The great essentials, great essentials, Mahabhuta, vata Mahabhuta, Patavidhatu, Apo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayu Dhatu, earth, water, fire and wind element. Uh, there are 14 types of concrete derived materialities, Nippana Upadaya, Rupa, uh, uh, sensi uh, sensitivity material, yeah, sensitivity materials. Pasadha, Rupa, they are fine, no?

So that is why the uh, tangible of uh, ropa were not included under the Gochar rupavi because we already mentioned before. Uh, but the uh, six material the, the Purisa Baha and itतिha heart material Had and the life faculty India and uh, nutri material edible food, natural essence, cab inkara dosa, රවි්‍ර ර ක්‍ර රප නිපන්න රන්ක්‍ර මට අන්පන් රප වටල නිප ाइ ම මට පරිච්ද ේ ම මට ති රපදකායි ති බොඩල මේන් වචී වි්තිබ මේ

the, the, the dimension na green shaded area in the uh, we call nippanna rupa but the blue color uh, shaded area we call anipanna rupa okay jadi kita lihat ini 28 jenis rupa dibagi ke dalam dua grup besar yang konkret yang nyata dan tidak nyata jadi sekarang yang nyata jadi ada empat jenis daripada nipana rupa materialitas utama yang nyata ya nipana rupa materialitas yang nyata yang pertama dibagikan dalam satu kelompok yaitu mahabuta itu empat unsur utama jadi patawidatu apodatu tejodatu dan wayodatu ini udah ada artinya ya elemen tanah elemen air elemen api dan elemen angin kemudian ada 14 jenis materialitas turunan atau nipana upadaya rupa. Jadi upadaya itu turunan, nih panah itu yang konkret ya, yang nyata. Jadi tadi dibagi dua dulu ya, yang utamanya dulu baru 14-nya itu sisanya adalah turunan. Ini dibagi ke dalam yang pertama adalah kelompok dari materialitas sensitivitas atau pasada rupa atau bisa disebut juga materialitas bening pada lima indera. Jadi pada mata disebut cakupasada, pasada, pada telinga disebut sotapasada, pasada, pada gana disebut gana, pada hidung disebut gana pasada, pada lidah disebut jiwa pasada dan pada tubuh disebut kaya pasada. Semuanya zat bening di mata telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kemudian kelompok ketiga adalah gocara rupa. Jadi ini adalah objeknya. Jadi objeknya ini dibagi empat, yaitu warna atau warna bahasa palingnya, kemudian suara atau sadda, bebauan ganda, rasa, sama ya rasa dan sentuhan di sini tidak disebutkan karena dia sentuhan itu terdiri dari tiga elemen yaitu elemen tanah elemen api dan elemen angin jadi ketiga ini sudah ada tadi di empat unsur utama jadi di bagian kocara rupa ini sebenarnya tujuh tetapi karena tiga sudah disebutkan di atas maka ini hanya empat sekarang ke kelompok yang keempat yaitu berdasarkan materialitas berdasarkan jenis kelamin Yaitu purisa bawa rupa, yaitu materialitas kelamin pria Dan iti, iti bawa rupa, materialitas kelamin wanita Kemudian kelompok yang kelima adalah Landasan jantung, jadi di sini adalah materialitas di jantung, hadaya rupa Kemudian Kelompok keenam adalah jiwita rupa, daya hidup rupa, ya disebut jiwi tindria. Dan yang ketujuh adalah ahara rupa atau materialitas nutrisi. Ini berupa makanan yang dapat dimakan dan atau disebut sari nutrisi. Jadi kabalikara ahara atau oja. Jadi ini total 18 materialitas yang nyata sisa 10-nya itu di dari 28 dikurang 18 sisa 10 ini kita masukkan ke dalam kelompok anipana rupa yaitu 10 jenis materialitas yang tidak nyata ini dibagi ke dalam empat uh, kelompok ya. Yang pertama adalah materialitas yang membatasi yaitu terdiri dari satu saja yaitu akasada elemen ruang. Jadi dia membatasi di antara dua rupa gitu ya. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Materialitas isyarat, winyati, rupa Jadi ini kaya winyati dan watsi winyati Kaya winyati itu isyarat tubuh, watsi winyati isyarat ucapan Kemudian uh, kelompok berikutnya adalah materialitas yang dapat berubah Jadi ini disebut wikara rupa, yaitu lahuta, muduta, dan kamanyata Keringanan, lembut, uh, di bawah ya Ko amat scroll ke bawah lagi itu masih ada, ya. Adaptasi atau kamanyata. Baru ke kelompok yang terakhir, yaitu lakana rupa. Berdasarkan karakteristiknya itu, ada empat. Jadi 25, 26, 27, 28. Ya, upacaya, santati, jarata, dan anicata. Jadi kita sudah pernah belajar ini ya. Yang upacaya ini ada, saya tulis artinya, kemunculan awal rupa saat konsepsi, kemudian... Ke, kelangsungan rupa atau santati, jarak atau penuhan pelapukan, dan anicata, itu kepadaman rupa. Jadi total dari 28 rupa, 18 yang warna hijau itu adalah nipana rupa, yaitu rupa yang nyata, sisa 10 yang di bawah, yang berwarna biru adalah anipana rupa, rupa yang tidak nyata. Oke, okay. now the uh, now you have to know The what is the uh, difference between concrete rope and unconcrete rope? Because the concrete rope, uh, this is a, the become object under the aramana uh, Jata. But non-concrete uh, rope is not the uh, object. The dimension cannot be said to be present state because they are not your ultimate realities. Uh, the meaning. The when uh, the when uh, in the in the vipassana way, uh, we can practice anicca dukkha anatta. Uh, under the, the the if someone want to meditate, uh, all the concrete rupas We can see anicca dukkha anatta in the concrete rupas but we cannot see anicca dukkha anatta in the unconcrete ropa. That's why. Unconcrete uh, Rupa cannot be the uh, object uh, under the Pure, uh, Arama jat. As for consciousness and mental factors, their existence is for extremely short duration and therefore their static uh, uh, phases do not last long enough to be present state. In the case of Nibbana, which is time free, Kalamutta, Free from past, present, and future time. It cannot be said be present stage. Oke? Okay? Oke. Okay. Sekarang apa perbedaan materialitas atau rupa yang nyata dan tidak nyata? Dikatakan bahwasannya rupa yang nyata atau yang tadi ini rupa itu menjadi objek dalam aramana purejata. Sedangkan rupa yang tidak nyata itu anipana rupa tidak bisa menjadi objek dalam aramana purejata. Kenapa? Di sini dikatakan kalimatnya sisa 10 rupa yang tidak nyata atau anipana rupa itu bagian yang biru tadi ya, tidak dapat disebut sebagai objek saat ini karena mereka bukan merupakan kebenaran hakiki yang murni. Jadi Bhante menambahkan menjelaskan misalnya ketika seorang meditator sedang berlatih Vipassana, oh, ketika dia berlatih anicca, dukkha dan anatta, maka dia dapat melihat semua materialitas nyata ini untuk direnungkan sebagai anicca, dukkha dan anatta. Tetapi untuk rupa yang tidak nyata, mereka tidak bisa dilihat atau di direnungkan sebagai anicca, dukkha dan anatta. Maka mereka tidak bisa menjadi objek dalam aramana purejata. Jadi kalimat berikutnya jadi tadi kan yang tidak nyata itu tidak bisa ya. Kemudian bagi kesadaran dan faktor mental, artinya cita dan cita sika, durasi keberadaan mereka sangatlah singkat. Jadi ketika ada mereka muncul pada itu sangat singkat. Dan oleh karenanya fase statisnya tidak cukup lama untuk menjadi momen saat ini. Artinya tadi kan si sebab menghasilkan akibat ketika dalam kondisi statis, dia menghasilkan akibat. Sedangkan untuk kesadaran dan faktor mental, mereka muncul berlangsung dan padam dengan sangat cepat sehingga mereka tidak cukup lama untuk bisa menjadi pengkondisi atau menjadi objek untuk arah mana purijata. Dalam hal nibana, karena nibana itu terbebas dari waktu atau kala muta, maka dia terbebas dari masa lampau, saat ini dan masa akan datang. Maka ia juga tidak dapat dikatakan sebagai objek saat ini. Oke, okay. well, about the conscious state. Achyupana dhamma the fifty uh, four sensual sphere consciousness. Now karma, our chitta. Do you remember? No. What are the karma, our chitta? Uh, there are uh, uh, twelve unwholesome chitta. There are eighteen rootless chitta and uh, twenty four sensual sphere beautiful chitta. Okay. Uh that uh, that. Can take the 18 type of present concrete materials, Rupa as the object, condition state. Okay. The lofty consciousness, Mahagata Chitta, which takes Kasina concept and other lofty objects. Uh, then supermundane consciousness, which takes Nimbana as object, can never be conditioned state. Okay. Uh, now uh, this is uh, the meaning But now uh, we are going to uh, Discuss uh, About the Original uh, explanation Of uh, Pureja atau Pace According to the uh, Pace Nidesa Sekarang tentang Dhamma terkondisinya Si akibat atau pacayu Tadi kan si pengkondisi Ke 54 puluh kesadaran di alam indera kama wacara cita yang dapat mengambil 18 jenis rupa yang nyata saat ini atau patsupana nipana rupa dapat mengambil mereka sebagai objek maka mereka adalah termasuk pacayu pana dhamma atau dhamma yang terkondisi atau si akibat. Jadi kita Up, masih ingat ya tadi itu di atas ada uh, ko amat masih di atas ada 54 jenis 54 kama wacara cita yang di bagian bawah ini footnote-nya yaitu terdiri dari 12 aku salah cita kemudian 18 ahetuka cita kesadaran tanpa akar kemudian ditambah 24 kama wacara sobana kesadaran yang indah di alam Indra jadi ya, terdiri dari 8 maha kusala, 8 maha wipaka, dan 8 maha kiria. Jadi totalnya ada 54 kama wacara cita atau kesadaran di alam indera. Sedangkan kesadaran agung atau maha cita yang mengambil konsep kasina sebagai objek dan juga objek-objek agung lainnya, begitu pula kesadaran yang melampaui Uh, duniawi atau adi duniawi lokutara cita di mana lokutara cita itu mengambil nibana sebagai objek dua jenis ini artinya si maha gata cita dan lokutara cita ini tidak pernah bisa menjadi pacayu panadama tidak bisa menjadi akibat jadi sekarang uh, nanti akan melanjutkan menjelaskan tentang penjelasan original asli dari uh, Puri Purijata Pacaya ini dalam Pacayanidesa. desa එලයිකෝඩෙන්ට පච්ච නිදේසා නවද අටිස්ත ආරම්මන පුරේජාතයාහවක් පාලි රූපා එතන දි පච්චය චපකු විஞ්ඥාන ධාතුයා තන් සම්පයුත්ත කාණංච දම්මානසි පච්ච පන්න පුරේජාත පච්චයේන පච්ස පච්ච ස රූපා එතන ද ෆෝම් Uh, Sense sphere or maybe visible object, the, the form, color object, we call Rupa. Uh, but the Pachupana uh, for eye consciousness element and the phenomena associated with it is a condition as a free nation's condition. Okay, now, uh, color object, color object is a Vanna. Uh, which has arisen together with the first-past-life-continue. Patama-atita-bhavanga. Uh, and it is the standing stage. Okay, tithi moment. But anyway, colour object. This is an outside object. The pachupanna, the two-eye consciousness, chaku vijnana with uh, seven types of universal mental factors. Oke, okay, this is pacupana. Now the pacaya is a color object, pacupana to eye consciousness. One is a kusala vipaka, one is a akusala vipaka. Okay? Sekarang analisa menurut pacayani desa, jadi kalimatnya rupaya tanam yaitu objek penglihatan saku vinyana datu yatam sampai uta kanan dia menyebabkan munculnya kesadaran mata dan faktor mental yang menyertai kesadaran mata melalui kondisi kemunculan lebih awal jadi ini fenomena yang menyertainya tentunya itu cetasikanya maka di sini kita lihat sebagai pacaya sebagai sebab adalah objek penglihatan jadi warna atau bentuk ya objek penglihatan yang muncul bersama dengan Atita Bawangga pertama dan sedang berada dalam fase statis. Jadi ketika dia menghasilkan akibat sifat cayupana, dia dalam fase statis ya atau titik. Nah, apa sayupananya menghasilkan salah satu di antara dua kesadaran mata atau caku Nah, beserta faktor mentalnya. Jadi faktor mental yang menyertai kesadaran mata itu adalah tujuh faktor mental universal seperti yang pada layar jadi kembali kita rangkum bahwasannya si pacaya, si sebab adalah objek penglihatan, sedangkan akibatnya adalah dua kesadaran mata. Jadi satu uh, wipaka, usala wipaka yang satu aku salah wipaka untuk kesadaran matanya. sadda etanang tan the sound based. The sound object no which has arisen together with the first pass uh, Bhavanga and in the standing state stage uh, But pachyopana two year consciousness with uh, seven universal mental factors the same way about the uh, gahana ayatanang is a, uh, the so, sorry is male object the pachaya. න්න ගhanaන viyanaා දා සවි there two nose consciousnessness with, uh, 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 consciousness with seven universal mental factors uh, about next one the rasa and the object object viyanaා දාවි there two consciousnessness with seven universal mental factors about next one the tangible object tangible is object is there are three elements, uh, three element earth element fire with a uh, wind element okay which uh, has arisen together with the first bhavanga uh, first past bhavanga okay the, but the the two body consciousness with several universal mental factors Kalimat berikutnya tadi yang mata sekarang objek dari telinga berarti suara. Jadi sadaya tanam, sotawinya nada yatam so yata, sampai yutakanan cak dhamanam puri jata pacyena, Jadi sadaya tanam itu sebagai sebab si landasan suara. Jadi yatana ya, jadi sama aja dengan objek suara. Objek telinga yaitu suara, menyebabkan munculnya kesadaran telinga dan Faktor mental yang menyertainya atau berasosiasi dengannya melalui kondisi kemunculan lebih awal. Jadi, si objek telinga, si suara ini muncul bersama dengan atita bawangga pertama dan sedang dalam fase statis sama saja, ya. Dan akibatnya, dia menghasilkan dua kesadaran telinga, jadi yang sama, tapi tadi kusalawibaka dan paka beserta faktor mental yang menyertai kesadaran telinga tersebut. Kemudian kalimat berikutnya semua sama ya. Kemudian yang hidung, yang hidung ganda ya tanam. Jadi objek dari hidung berarti bebauan. Menyebabkan munculnya kesadaran hidung dan faktor mental yang menyertainya melalui kondisi kemunculan lebih awal. Jadi sama si bebauan ini, si ganda objek penciuman Muncul bersama dengan Atita Bawangga, pertama dan sedang dalam kondisi atau fase statis, dan mengesikan dua kesadaran hidung beserta faktor mental yang menyertainya, yang berikutnya adalah kesadaran. Uh, objek dari lidah yaitu rasa jadi rasa menyebabkan munculnya kesadaran lidah beserta faktor mental yang menyertainya melalui kondisi kemunculan lebih awal jadi sama ya semuanya sama penjelasannya jadi rasa ini menyebabkan munculnya dua kesadaran lidah beserta faktor mental yang menyertainya yang terakhir adalah potabaya tanam objek dari uh, potabatus Objek tubuh itu adalah sentuhan. Jadi karena adanya objek sentuhan menyebabkan munculnya kesadaran tubuh beserta faktor mental yang menyertainya melalui kondisi kemunculan lebih awal di sini. Objek sentuhan itu terdiri dari tiga yang tadi sudah disebutkan yaitu elemen tanah, api dan angin. Jadi patawi, uh, potaba gitu ya sentuhan dan menyebabkan munculnya dua kesadaran tubuh yaitu kaya yang Aku Salah dan Aku Salah Wipaka beserta faktor mental, tujuh faktor mental masing-masing yang menyertai mereka. Oke. Okay. Uh, next one. Uh, Rupai tenang, sadai tenang, gandhai tenang, rasai tenang, portabai tenang. This is a pachya. The visible object base, sound base, smell base, taste base, and tangible uh, object base. The pachopana මනෝධාතුයා තන් සම්පවිත කාණ දම්මාන 4 mind elements and phenomena associated with it රජාත පච්ෙන් ප pre. Uh, so, uh, according to here uh, uh, are five objects color uh, Sound, is smell, taste, and tangible object, okay, which has arisen together with the first pass uh, bhavanga and is the uh, standing uh, stage, okay. Uh, now, about the pachupan mano dhatu. Now, uh, do you remember uh, what, what is the difference between mano dhatu and mano Vinyana dhatu?

Before Sota Vinyana arising, Fido adverting consciousness. Before Ghana Vinyana arising, Fido adverting consciousness. Before vinyana and before Khai Vinyana also arising, uh, uh, Fido adverting consciousness. Uh, that's why uh, these five objects, uh, so condition, uh, Pachupana is, is the Fido adverting consciousness. And after, after ear, no tongue, body after five consciousness arising, uh, one of receiving consciousness, one of receiving consciousness with mental factors. Ten are ten type of mental factors already mentioned here. Kalimat okay. rupaya tanam sadaya tanam gandaya tanam rasaya tanam potabaya tanam mano ya tam sampai yuta kanan cak pacayo jadi rupaya tanam tuh objek penglihatan sadaya tanam uh, objek suara uh, telinga atau suara kemudian objek dari hidung berarti bebauan objek lidah itu ya, rasa dan objek tubuh adalah sentuhan jadi boleh disebut semua ya tanam landasannya jadi lima objek ini menjadi Percaya menjadi sebab menyebabkan munculnya mano ya. Jadi di sini adalah elemen batin beserta faktor mental yang menyertai elemen batin itu melalui kondisi kemunculan lebih awal. Artinya si lima objek ini muncul lebih awal. Nah, apakah bantai pertanyaan apakah masih ingat apa perbedaan dari mano dan mano datu? Jadi kalau yang namanya mano adalah dua kesadaran yang mengapit Panca Winyana, kesadaran di lima indera jadi satu kesadaran sebelum misalnya kalau yang mata sebelum cakup Winyana dan setelahnya satu kesadaran setelahnya itu disebut manodatu. Jadi hanya ada tiga manodatu atau kesadaran atau elemen batin. Jadi misalnya di mata tadi ya, panca Winyana lima kesadaran indera kalau di mata sebelumnya, satu kesadaran sebelumnya adalah panca duara wajana. Jadi panca dua wajana ini muncul karena adanya si objek. Ada objek maka si kesadaran pengarah lima pintu ini muncul. Nah begitu juga sebelum sota nah, sebelum kesadaran telinga ataupun kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, maka sebelum mereka muncul tentunya tetap muncul si panca duara wajana ini yang memang dia muncul karena adanya si objek indra. Nah kemudian maka dikatakan sebagai pacaya adalah si lima objek tadi, sedangkan pacayupananya adalah si panca rawa wajana sebagai manodatu. Kemudian manodatu yang berikutnya adalah satu di antara sampati cana. Jadi ada dua kesadaran penerima, jadi total manodatu tadi berarti panca rawa wajana ditambah dua sampati cana. Dua sampati cana ini salah satunya itu akan muncul setelah lima kesadaran Indra beserta tentunya 10 faktor mental yang menyertai mereka menyertai si sampati cana jadi sampati cananya juga menjadi pacayu oke okay, the teaching in the pacu this is teaching with reminder so here it does not cover everything okay in term of the condition state the only the seven objective materiality gotra rupa what are the seven color sound smell taste patavi tejo and vayo um, uh, i mentioned as they are the object of the four fido mental process however the mind or mental process may also take present object which has arisen earlier and it is still in the standing stage throughout the mind process in this case all the 18 present concrete materiality can be taken as object of the mind do process okay oke okay, okay. Yeah. Okay, tadi saya kurang menambahkan itu bahwasanya semua tadi objeknya itu uh, sedang Muncul bersama Atita Bawangga pertama dan dalam fase statis, ya. Kemudian kita lanjutkan ajaran dalam pacaya di desa adalah ajaran dengan sisa atau sawasesa sesa desa. jadi di sini tidak mencakup semuanya, artinya maksudnya dalam pelafalan pacaya di desa ini nanti kita lihat cuma ada lima uh, tadi objek, ya. Kemudian lima landasan, tetapi sebenarnya dia mencakup lebih luas, jadi berhubungan dengan pacaya damai dalam istilah pacaya damai atau si akibat, eh, si pengkondisi, si sebab, hanya tujuh uh, objek dari tujuh objek dari materialitasnya, gocara rupa, yang menjadi pat, apa Pacaya Dhamma, di dalam Pacaya di desa. Jadi tadi yang kita baca itu, dia hanya menyebutkan tujuh gocara rupa. Tadi gocara rupa sudah disebutkan, yaitu warna kemudian suara, sadda, kemudian ganda, kemudian rasa, dan potaba, potabaknya yaitu patawi, tejo, dan wayo. Jadi ada tujuh gocara rupa yang disebutkan dalam Pacaya di desa karena mereka merupakan objek dari proses batin di lima pintu indera atau panca dwarawiti. Tapi sebenarnya bukan hanya tujuh gocara rupa ini yang bisa menjadi objek, bisa menjadi pacaya dama, tetapi dia tidak disebutkan di dalam pacayani desa. Jadi apa saja itu? Proses kesadaran di pintu batin dalam Mano Dorawiti juga dapat mengambil objek saat ini yang telah muncul lebih awal dan juga sedang dalam fase titik, dalam fase statis. Di sepanjang proses kesadaran di pintu batin, maka objek-objek itu mereka bisa menjadi patcayu dama, jadi sebab maka dikatakan 18 materialitas nyata saat ini atau pacupana nipana rupa dapat diambil sebagai objek dari proses kesadaran di pintu batin jadi mereka semuanya tadi kan disebutkan bisa sebagai aramana purejata. jata tetapi dalam pelafalan pacayani desa yang disebutkan hanya gocara rupa uh, in term of the conditions state only the twin five sense consists, the And the three mind element are mentioned. However, all the 52 sensual sphere consciousness that can arise in a sensual sphere, five or mind -do process, can be conditioned state here. Okay, now you see about the function, consciousness, and number. Adverting Avajjana. Uh, consciousness name, five do adverting consciousness. Number the one seeing dasana the uh, sense consciousness, the panchavinyana The see, there are two eye consciousness, listening, two ear consciousness, smelling, two nose consciousness, tasting, their tongue consciousness, touching, their body consciousness, receiving, some which they are two receiving consciousness, investigating, there are three investigating, determining. व्यतप्त न माइंडो एडवर्टिस कॉन्सीसनेस इनफार्सन जावल डे ट्वेल आकूसला जावल एंड हसुधुपाद एंड महाकूसल महाकीरी रजिस्ट्रेशन दे आ महाविपाक एंड सांती दे एट टोटल सेंसोस्फ़ेयर कॉन्सीसनेस हमारे चचेरे दे 52 52 ओके okay? 52 हाउ इन इन एडिशंस It is also possible to take the 18 present concrete Rupa with the two physical, physical power consciousness. Uh, uh, for example, through divine eye, divine ear, or many fold superman, superman power. These uh, two physical power uh, consciousness are the fifth jhan also, or functional mind. Uh, when appearing in the uh, physical power process okay uh, now uh, i think uh, you uh, this is this is extra explanation but anyway according to the uh, here uh, we have to know only uh, what is the pachya there are uh, five uh, color five object, the seven is uh, already mentioned there uh 10 vinyana consciousness and two, uh, two sorry three uh chitta okay oh, just now the total is 54 yeah uh, 54 4. explaining according to the uh chitta process mm -hmm. i for process because example i process process uh, that they take only the color object color object impinges to the eye base Mm -hmm. I, I i consciousness before the i, uh, I consciousness i uh fido advertising consciousness after i uh, i consciousness also receiving investigating and uh, uh, determining de determining and in function everything the taking a color object color object but this is a uh, but this is also a, the take color object not the, the but direct the uh, Color object, the become the pure uh, only for adverting uh, and uh, so the fido consciousness and for the eye consciousness only. Yeah, because they are the, the mentioned uh, why we are all take here uh, because everything they're taking the the arising in the fido, I do here, they the, the, are all karma, how citta, rising. Yeah. Yeah, uh, but actually the uh, uh, example for the dimension here, no, there are uh, addition nodes, the 18 present concrete group also uh, not, can be object for the mind process. Mm. Yeah, but actually the uh, do, don't think about that, about the, about the function, consciousness number. This is extra explanation, not important here, okay? But important thing, we already mentioned uh, what is the uh, Araman forage, object. Uh, color, object, uh, sound, smell, taste, and tangible. According to the, this object, arises which chitta? That uh, twin, uh, uh, the, 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 the ten vinyana chitta. Okay? About the uh, after the next sentence means the five objects. color the etc the because of five objects, uh, there are cause for the mind do uh, so the uh, adverting consciousness the the manodatu the manodatu is the uh, five adverting consciousness okay this is the meaning Understood. now okay. kembali menurut uh, di sini tabelnya kita melihat apakah yang menjadi pacaya oh ini kalimat uh, naik turun sedikit belum uh, tadi belum disebutkan ini berhubungan dengan pacayu panadama ataupun si akibat hanya dui panca winyana atau kesadaran di lima indera ya yang kusala dan akusala vipaka dan tiga manodatu yang disebutkan dalam pacaya desa. Jadi yang disebutkan dalam pacaya desa. Tetapi sebenarnya 54 kama wacara ataupun kesadaran di alam Indra yang bisa muncul di alam indra atau di pintu batin itu bisa menjadi dhamma terkondisi atau pacayu dama jadi bukan hanya si uh, Dwi Pancawinyana dan Manodhatu tetapi sebenarnya 54 kesadaran di alam indra itu bisa menjadi pacayu dama atau si akibat jadi kita lihat di dalam fungsinya dalam rangkaian kesadaran di pintu indra misalnya ini ada fungsi sebagai pengarah atau awajana maka di sini adalah pancak dora wajana kesadarannya ya yaitu jadi ada satu kesadaran kemudian melihat fungsi melihat maka kesadaran yang muncul adalah kesadaran mata ya satu diantara cakup winyana dua cakup winyana kemudian mendengar sama yang mendengar kemudian mencium merasa dan sentuhan maka kesadarannya itu masing-masing ada dua jadi totalnya 10 kemudian kesadaran penerima dengan fungsi menerima maka ada dua kesadaran yaitu dua sampati cana kemudian ada santirana fungsinya menyelidik, maka ada tiga kesadaran penyelidik atau santirana, kemudian dengan fungsi memutuskan atau watapana, maka ada satu kesadaran yang berfungsi yaitu manodara wajana, dan untuk di jawana itu ada 12 aku salah, satu itu pada 8 mahakusala dan 8 maha kiria untuk kesadaran pencatat atau tadara mana, maka di sini adalah delapan maha wipaka. Sisa tiganya sudah disebutkan di atas, kan ada sebelas tadara mana. Nah, jadi totalnya ini 54, kesadaran kama wacara itu bisa menjadi pacayu pada dama atau dama terkondisi. Tetapi di sini dikatakan sebagai tambahan juga memungkinkan mengambil 18 rupa nyata saat ini dengan kesadaran Abinya atau supranatural Abinya cita Contohnya tadi disebutkan mata dewa Atau dibacaku Kemudian telinga dewa atau dibasota Ataupun kemampuan batin fisik Atau idikwida uh, idi abinya, abinya Kedua kesadaran supranatural ini Adalah kesadaran jana kelima Sudah pasti kusala ya Ataupun yang, yang kusala Dan yang kalau misalnya seorang Arya arahat itu melakukan dibacaku atau dibasota maka dia jadi kesadaran kiriya yang muncul di dalam proses kesadaran abinya witi kesadaran supernatural jadi mereka juga bisa mengambil uh, 18 rupa yang nyata jadi sebenarnya ada banyak yang bisa menjadi pacayu panadamanya. Tetapi di sini Bante menekankan bahwasannya di dalam pacayu di desa, kita uh, mengerti bahwasannya yang disebutkan ini hanya dalam aramana purejata, berhubungan dengan aramana purejata dari 18 objek yang nyata tadi yang diambil hanya 5, yaitu tadi yang uh, objek dari penglihatan, suara, kemudian bebauan, rasa, dan sentuhan yang menyebabkan pacayu panadamanya munculnya adalah 10 atau dwi panca winyana. ya, lima kesadaran indra dikali dua, artinya hasil yang kusala dan aku salah. Kemudian kalimat berikutnya, tadi kan satu-satu gitu ya, rupaya tanam Kemudian eh, menghasilkan cakunya nada tua, ya, gitu tam sampai tangan saja menempur jatah pacarnya Kemudian setelah lima kalimat itu dia tutup lagi rupa tanam sadar tanam ganda tanam rasa tanam potabaya tanam, mano ya. Jadi kelima objek indra menyebabkan munculnya mano datu, yaitu terdiri dari pancak, dora wacana, dan dua sampah ticana. Jadi dalam pacai di desa eh, yang tercangkup di dalam sini adalah ini, tetapi sebenarnya lebih luas. Okay, okay, now the actually uh, <clears throat> according into the පhana uh, manual book they are mentioned only ஆரம் uh, uh, under the ආரம் there are only five only five objects only color there photo only. But for the uh, practically they practically And the, the meditators, especially the medita meditators, uh, when they are uh, practicing the uh, when they take the object for the meditation, uh, then at the time the eighteen uh, nippan eighteen the pachupan uh, the eighteen the present concrete material piece can be the pachaya, pachaya but the, 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 this is a the summary this is the the main the, the 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 meaning condition according to the but in the patana manual book mention only five objects yes right but uh, the, the, uh, for the the for the for the practically we have to apply the eighteen concrete twopa of Pachya all are the pu jata already appear before the practice already have the already have and the but Parna. 52 सेंसुअल खामावचर चित्त और 2 अभिन्याचित्त विध मेंटल फैक्टर्स, ओके दिस इसे पाच्चूपाना बट पाच्चनीका पाच्चनीका इसे एक्सलूडेड डामा बट दे आ मेंशन इकोरेंट दे हीर 35 महागते चित्त एक्सलूडिंग 2 अभिन्याचित्त आउट सो 15 रूपावचर चित्त

Uh, this is the pachanika okay so the now actually uh, one more thing you have to uh, uh, understand the sum of the uh, chitta example uh, under uh, under the the 54 Kama Vachara chitta they have the javana okay javana the javana uh, uh the එකෝඩින්දුශ පේස නිපන්න රූප පච්චුපන්න අද ජවනෝසි ගුද්දයා. ප සම්ටයින් ඩ බ් සු කැන්බීද පච්චයෝද කාමාවචන ජවන. බස්යි එක ඔලිඔිකෝඩින්දුද ආරම්මන පුරේජාත යම් මෙෙන්ශන් නිපපන රූපයිස පච්චයා. vacupan is a 52 karma vacara citta vit to abinya together 52 mental factors okay sekarang kita lihat menurut patana buku manual patana disebutkan hanya 5 objek yang menjadi aramana purijata jadi hanya ada 5 objek tadi yang rupa rupa sadaganda kemudian rasa dan potaba. Tetapi secara prakteknya seorang meditator ketika mereka berlatih untuk mengetahui objek, maka yang dilihat adalah 18 pacu panak nipana rupa ataupun 18 materialitas konkret atau nyata saat ini. Jadi mereka ke semua 18 pacu panak nipana rupa ini bisa menjadi pacaya dhamma atau pengkondisi atau sebab tetapi secara praktek, eh, tetapi di dalam buku manual Abhidhamma Patana itu disebutkan hanya lima. Kenapa 18 materialitas nyata ini eh, bisa menjadi objek? Karena mereka semua pure jata, artinya mereka semua sudah muncul lebih awal sebelum kemunculan dari Pak Sayupana, ataupun si akibatnya. Maka di sini tadi Pacayanya adalah 18 materialitas nyata saat ini, sedangkan pacayu panak damanya atau akibatnya adalah salah satu di antara 54 kamawacara wacara cita, kemudian dua abinya cita yang tadi ya diba dan caku gitu ya, uh, cak, uh, mata dewa dan telinga dewa. Jadi di yang dengan jana kelima kusala ataupun kiriya yang untuk arahat dengan kemungkinan 52 faktor mental. Sedangkan untuk pacanika atau dama-dama yang tidak termasuk di dalam pacayu panak dama, pacanika itu adalah semua dama yang tidak termasuk di dalam pacayu panak dama. Jadi mereka terdiri dari 35 mahagata cita. Jadi ini dikeluarkan yang tadi dua abinya. Dua abinya kan masuk ke dalam pacayu panak dama jadi 35 ini yang terdiri dari ini 15 rupa wacara cita dikurangi dua e, abinya cita yang dibacaku dan eh basot ringa dewa dan mata dewa kemudian 12 arupa wacara dan delapan nokutara cita dengan kemungkinan 38 faktor mental kemudian semua rupa juga termasuk di dalam pacanika. Dia tidak bisa menjadi pacayupana dhamma. Jadi tidak termasuk pacayupana ya. Jadi mencakup ini semua cita jarupa atau materi hasil pikiran, kemudian patisandika majarupa rupa pada momen kelahiran kembali, kemudian bahira rupa rupa yang eksternal, kemudian ahara jarupa. Uh, nutriment nutrimen ya apa nutrisi materialitas, materialitas nutrisi kemudian utuh jarupa yaitu materialitas uh, hasil dari utu ataupun panas kemudian eksternal jadi yang di luar materialitas yang di luar bahira rupa jadi semuanya juga menjadi uh, patcayu eh bukan menjadi patsanika tidak termasuk dalam patcayu pana dama jadi rangkumannya adalah semua dalam aramana purejata yang menjadi pacaya dama adalah 18 nipana rupa yang uh, pacupana yang saat ini kemudian juga dengan kemungkinan tadi 54 kama wacara ditambah dua paginya citra uh, oke okay. not the next one waktu pure uh, base uh, condition oke okay? uh, what is the waktu pure Jat conditions Uh, comes from dependence conditions, and it is exactly the same as base uh, prenascence uh, dependence uh, conditions. Uh, ex already explained earlier under the nissaya paccaya. The con uh, about the paccaya dhamma and paccaya upana also same. Here it is included under the purejata Jata. Pure Jata condition is ordered to show that the condition state uh, of dependence and object condition explained earlier are those which had arisen before the uh, Dhamma. the detail in the pachy Niddesa are similar to the base uh, pre dependence uh, condition explained earlier uh, now but anyway The, we have to uh, explain according the Pali, you no? Know? In the the, the manual pattern manual book already explain. That's why we are we have to again uh, explain, uh, want to explain about the what what is the watu pura chapter? Yeah. Okay. Sekarang bagian yang kedua. Tadi yang pertama adalah. Aramana purejata, objek yang muncul lebih awal sekarang adalah landasan yang muncul lebih awal disebut watu purejata. Jadi, untuk si watu purijata atau kondisi watu purejata, kondisi landasan yang muncul lebih awal itu datang dikatakan berasal dari kondisi ketergantungan atau nisaya dan ia sama persis dengan kondisi ketergantungan pada landasan yang muncul lebih awal ini sorry ya yang lupa dihapus waktu purejata nisaya yang telah dijelaskan lebih awal dalam kondisi ketergantungan atau nisaya. Jadi maksudnya ini adalah untuk landasan yang muncul lebih awal ini sama persis ketika kita membahas di nisaya pacaya itu ada yang satu bagian disebut waktu purejata nisaya landasan yang muncul lebih awal dan menjadi tempat bergantung menjadi landasan. Jadi ini telah dijelaskan dalam kondisi ketergantungan atau nisaya pacaya. Jadi di sini pacaya dama dan pacayu panadamanya sama persis di dua kondisi ini. Artinya di nisaya pacaya dan purejata pacaya yang di purejata ini namanya watu ini watu purejata itu kondisinya kalimatnya sama persis ya si pacaya dama dan si pacayu panadamanya. Di sini dua hal ini termasuk ke dalam pure jata ataupun kondisi kemunculan lebih awal untuk menunjukkan bahwasannya sifat cayadama dama atau si sebab dari kondisi ketergantungan atau nisaya dan kondisi objek aramana yang telah dijelaskan lebih awal, mereka semua telah muncul sebelum si akibat atau si cahaya panak damanya. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam kondisi nisaya ataupun di kondisi objek arah mana puri jata itu di sini dimasukkan semua ke dalam kondisi puri jata karena mereka ini semua muncul lebih awal sebelum si akibat atau si pacayu panak damanya. Jadi penjelasan dalam pacayani desa sama dengan kondisi nisaya uh, pada landasan yang muncul lebih awal. Jadi puri jata waktu nisaya yang telah di Jelaskan pada sesi sebelumnya, kalimatnya sama persisannya, belakangnya diganti jadi puri jatah. Pajayana, pachayana, i Ya yeah. About i-sens etana i sense basis, is a pachayana, pachayana, i-sens two eye consciousness with uh, seven i mental factors and uh, now the pachayana, i-sens basis, i-sens basis, Which arising together with the first past life uh, continue. Okay. Uh, the same way about the Sotha, ear base. Ear base is a ear sensitivity of medium lifespan. About the Pachupana, two ear consciousness with mental factors. About the Pachya, Ghana, etana nose base, nose sense base. अ बर्द पचुपन गाने विज्ञान धात्व टू नॉस कॉन्सीजनेस जीव हाय तेना टन बेस जीव हाविज्ञान धातु यह इसे टू टन कॉन्सीजनेस खाया है तंज्जे पच्चा बॉडी सेंस बेस द टू खाए विज्ञान धातु द टू बॉडी कॉन्सीजनेस विद मेंटल फैक्टर्स दिस इसे पचुपन दिस इसे बेस मिल sekarang dalam penjelasan pali dalam pacayani desa kita lihat kalimatnya satu demi satu dia sama persis ya dengan yang saya pacaya uh, kita ganti belakangnya saja jadi cakaya tanam itu landasan mata jadi pak sebagai pacaya kemudian pacayupananya pananya atau si akibatnya adalah caku winarnadatu yatam sampai Percaya satinya purja capacena pacayo. Jadi si landasan mata menyebabkan munculnya elemen kesadaran mata beserta faktor mental yang menyertai si kesadaran mata melalui kondisi kemunculan lebih awal. Artinya si landasan mata itu muncul lebih awal sebelum si kesadaran mata. Nah di sini kita lihat landasan mata ataupun sensitivitas mata ataupun zat bening tadi ya mata itu yang mana yang menjadi landasan bagi munculnya si caku nah, tentunya yang majima yuka yang telah dipajari sebelumnya dalam nisaya pacaya yaitu si landasan mata yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama jadi pada saat momen kemunculan itu mereka sama-sama dan nanti padamnya juga dia akan padam bersama-sama akhir dari rangkaian kesadaran di pintu mata. Jadi materialitas beningnya cakup pasada itu sama dengan Cakha uh, cakak ya tanam dia menyebabkan munculnya dua kesadaran mata atau dua cakup winyana tentunya dengan tujuh faktor mental yang menyertai kesadaran mata jadi ini sama persis dengan sotaya tanam kemudian landasan telinga kemudian ganaya tanam landasan hidung menyebabkan tadi yang sota menyebabkan kesadaran hidung kalau ganaya tanam landasan hidung menyebabkan munculnya kesadaran hidung. Jadi sama semua ya. Kemudian jiwa ya tanam landasan lidah menyebabkan munculnya jiwa winyana datu ya. Menyebabkan kesadaran lidah. Kemudian untuk yang sentuh uh, landasan tubuh, kaya ya tanam, itu menyebabkan munculnya kaya winyana datu ya. Menyebabkan munculnya dua kesadaran tubuh. Jadi semua landasan lima indera, jadi sensitivitas di lima indera, itu semuanya yang majima yuka yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama jadi beda ya yang tadi si objek aramana si aramana purijata dia itu yang sedang dalam masa titik sedangkan dia memang muncul dan dalam masa titik menghasilkan akibat tapi di sini dikatakan dalam oh, waktu purijata ini adalah yang majima yuka ketika dia muncul, dia muncul bersama-sama dengan Atita Bawangga pertama, dialah yang menjadi landasan bagi munculnya lima kesadaran indera melalui kondisi purijata, artinya mereka semua muncul lebih awal. Ya, yeah. oke, okay, now the there is a difference in the wording of the Pache Nidhesa compare, compared to the Nisse Pache. When it come to the heart base, Kinchikali, the sometime now, actually, the uh, under Nise Pachya, no mention about the kinchikali sometime, but under the Purejata Pachya, uh, mention a kinchikali the sometime uh, for the heart base. That's why, uh, this is important place for the uh, Purejata This point, uh, okay, uh, there are three types of heart base because the heart base. डवाइ 3 understandබुदधशन किंच කාलेකාया रपन निसाय डफि on thisटेलि ප මනध මනविාන धතු වता Mind element and mind consciousness element arises. Arises. Uh, now the Yankin they the uh, one of the rupa, the what? They are, This is a heart base. Hadevattu. Are, that's why there are three type of heart base. The uh, first one, uh, any heart base hadevattu which had arisen together with the preceding.

अच अपा because अपाचपा arise without any base no more base uh, which are the first life continue uh, andट भाव uh, and associate factors in the five aggregate plane but uh, this meaning ब uh, uh, in theपा sanddhi पाश मोहदएचttaरा ठ एकडिनचविहा weहारासीविफविचताड बट फवगा The heart base arising with first bawangga, that heart base support to second bawangga. Ah, this is uh, explaining here. Just to understand. Hmm. Hmm. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Berhubungan tadi dengan uh, ke atas dulu. Oke. Okay. Ada perbedaan di dalam susunan kata dari pacayani desa di kondisi purejata ini dibandingkan dengan susunan kalimat dalam kondisi ketergantungan atau nisaya pacaya Wah. yaitu berhubungan dengan landasan jantung artinya di nisaya pacaya itu tidak ada ini tapi di purejata dia ada penambahan kata kinci kale kadang-kadang. Jadi kalimatnya adalah ia merupakan nisaya Mano dhatu cak, mano wiyana dhatu cak, watanti bergantung misalnya ini kan bergantungnya bergantung kepada rupam ini. Rupam yang di sini yang dimaksud tentunya hanya hadaya watu. Bergantung kepada hadaya watu maka muncullah mano dhatu elemen batin dan mano wiyana dhatu atau elemen kesadaran batin. Di sini kita perlu mengetahui ada tiga jenis hadaya watu atau landasan jantung, makanya dalam penjelasan di Purejata Sang Buddha menambahkan kata kince karena ada perbedaannya. Di jenis yang pertama, hadayawatu, setiap hadayawatu yang telah muncul bersama dengan pati sandi cita, dia menjadi pacaya, memunculkan akibat berupa manodatu dan mano winyana datu. Jadi manodatunya adalah tiga seperti tadi ya, Pancadwara wacana dan dua sampaticana dan 72 mano winyana datu. Jadi itu dari yang 72 itu sebenarnya tadi kan totalnya ada 89 kita kurang tiga dikurangi uh, 10 jadi sisanya itu 76, tapi kita keluarkan lagi yang arupa wacara wipaka yang merupakan e, bawangga pertama dan beserta faktor mental yang menyertai mereka di alam dengan lima kanda. Di sini maksudnya adalah pada momen Pati Sandi, Hadewatu dan Pati Sandi Cita, mereka itu muncul bersama. Maka di sini dikeluarkan yang empat arupa wacara karena di situ tidak ada hadaya watunya. Jadi di sini dia dikeluarkan. Pada momen pati sandi, maka hadaya watu yang muncul pada momen pati sandi, yang muncul bersama-sama dengan pati sati cita, dia akan menjadi landasan untuk munculnya bawangga cita pertama. Kemudian hadaya watu yang muncul bersama dengan bawangga cita pertama akan menjadi landasan bagi munculnya Bawangga cita kedua dan seterusnya. Oke, okay. okay. ya yeah, about the B the uh, having image from the attainment of cessation, penirto samapatti, the preceding heart base which had arisen uh, about one mind moment before, the paccupanna non-returner and arahatta portion and associated mental factors.

අනාගාමි පලචිත අරහත්ත පළචිත්ත බෙත්වීන් 2007 නොෝ Riසි of චත්ත නොමෝච no uh, 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 no uh, uh, ar ි නො ත දැස්වයිහ පේ සපෝට අනාගමෙන් අරහත පල ප දෙෙසයමේශ ප්‍රසි heart base ප්‍රසි heart base ाइ uh, uh, about म म beforeड the, to the here, uh, we to uh, think, uh, uh, maybe, uh, uh, maybe after नेवसानnyaनासानnya इतना चित्ता राइिंग अनामच अराहता पचि बट सेडनमोच meaning uh, uh,

Uh, this, this is the power of the citta no the power of the nirodha samapatti uh, this is a meaning sekarang jenis hadayawatu yang kedua adalah ketika keluar dari sama samapati berarti yang masuk dan keluar yang bisa keluar dari nirodha samapati itu hanya dua makhluk yaitu anagami dan arahata nah, jadi dikatakan hadayawatu yang muncul satu momen kesadaran sebelumnya, dia menjadi pacaya, dia menjadi landasan untuk munculnya anagami pala cita ataupun arahata pala cita beserta faktor mental yang menyertai mereka. Ya kan, di sini penting menjelaskan misalnya setelah newasan nyasanya e, cita, maka setelah tujuh hari Ketika memasuki Niroda Samapati, sama itu sama sekali tidak ada cita yang dihasilkan. Nah, keluar dari Niroda Samapati, maka akan segera muncul anagami palacita atau arahata palacita. Dan maka anagami palacitanya ataupun arahata palacitanya, dia muncul itu berlandaskan kepada hadayawatu waktu yang muncul satu momen kesadaran sebelumnya. Jadi, uh, Bante menambahkan. Hadaya waktu yang mana? Jadi menurut perkiraan Bante, newasanya nasanya kesadaran newasanya nasanya ini menghasilkan landasan jantung atau hadaya waktu itu karena kekuatan dari Niroda sama Pati. Uh, Bante all the kama jarupa uh, utuja, uh, I'm excluding the cita jarupa all are still producing right in the Yes yes yes, yes 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 hmm. That's why the uh, but the, we we here We cannot mention which citta. We know more citta, no? Mm. Uh, that's why we, this is the preceding heart base. <laughs> mm. Yes. Mm. So only the one which is arising at uh, one moment. Maybe yes. the, the time the, the time limit for one moment. Yes, yes, one moment. yes, yes. Yes. Mm. Okay, number... Okay? okay. Yeah, number six. At the uh, at the dying process, the last heart base hadevati, which had arisen uh, at the rising uh, phase of the seventeen mind moment, uh, record, uh, uh, record uh, backward from death consciousness chitta. This is a patya. But pachupanna, uh, which kind of chitta they call it here the 15 uh, uh, life continue bawanga uh like the bawanga chitta awajana uh, uh, two receiving three investigating uh, five uh, javana uh, registration death, uh, in uh, with uh, in the five aggregates world. but he, the, uh, anyway the practically you had to think uh, 17 mind moment uh, before the date okay before the date uh, which kind of chitta arising those are chitta's base is a uh, hadevat uh, is a dying process the last heart base is a uh, which had arising at the arising space of the 17 mind moment this is a uh, this way but Uh, but here may, we are already mentioned the some of the citta because the uh, bavana citta is possible, avajna citta is possible, sampatichana santino also possible, and the, uh, anyway the javana also possible, anyway the tadaramana also possible, chuticitta also possible. This is a mean. Pachuparna. Okay. Jenis hadayawatu yang ketiga adalah hadayawatu pada momen menjelang kematian di mana hadai waktu terakhir yang muncul sebelum momen kematian itu adalah 17 kesadaran dihitung mundur dari cuti cita jadi sebelum cuti cita 17 momen kesadaran dihitung mundur itu adalah hadaya waktu terakhir dihasilkan setelahnya tidak ada hadaya waktu lagi nah hadaya waktu ini akan menjadi Selesai. landasan menjadi pacaya dia muncul lebih awal untuk menghasilkan pacayu ada kemungkinannya di sini adalah yang pertama 15 bawangga cita. Artinya setelah si hadai watu ini muncul dalam rangkaian kesadaran sebelum cuti cita, ada beberapa jenis kesadaran yang mungkin muncul di rangkaian kesadaran. Yang pertama sudah pasti bawangga cita. Nah bawangga citanya ini di antara 19 disebutkan cuma 15 karena ya tentu saja yang arupa wipaka tidak akan termasuk di sini karena kan landasannya hadai watu. yang rupa. Ini di alam dengan lima indera. Kemudian kemungkinan berikutnya adalah dua awajana. Jadi juga berlandaskan pada hadai yang muncul 17 momen kesadaran mundur dari cuci cita. Mereka semua berlandaskan kepada hadai yang ini. Kemungkinan yang berikutnya adalah dua sampati cana kemudian tiga santirana, kemudian jawana, maranasanya jawana, jadi lima jawana, kemudian eh, kesadaran pada ramana ataupun pencatat, dan terakhirnya sudah pasti cuti cita ke semua kesadaran ini yang berada di lima alam lima kanda. Mereka semua berlandaskan kepada hadaya waktu yang muncul 17 momen kesadaran lebih awal dari cuti cita. Oke, okay, ya, Tanggupang, that materiality, the mano

Uh, which heart base the preceding heart base means the for the uh, for the, the conscious arising uh, uh, with uh, uh bavangu paccheda cheta produce heart base that heart base support to phytoadverting consciousness and the, but the chakku example chakku vinyana arising moment For uh, appear the heart base. That heart base support to uh, one of the receiving uh, consciousness. Uh, this is a meaning. is a preceding heart base, acuparna uh, uh, three element, three mind element. Hmm. Kalimat berikutnya, tam rupam menoda tuya tam sampai yuta kanan Purujata Pacayana Pacayo. Jadi rupam di sini tentunya tetap hadaya watu, tapi hadaya watu yang spesifik di antara ketiga jenis di atas. Dia menghasilkan manodhatu, menghasilkan uh, elemen batin beserta cetasika yang menyertai si manodhatu melalui kondisi purejata kemunculannya lebih awal di sini di, misalnya di dalam pancak uh, panca dua wajana Pancadora wajana itu muncul berlandaskan kepada satu kesadaran lebih awal si hadayawatu yang muncul satu kesadaran lebih awal darinya tentunya dari uh, hadayawatu yang muncul bersama dengan bawanggu paceda. Jadi setelah bawanggu paceda, ketika dia muncul dia muncul bersama-sama dengan hadayawatunya. Hadayawatu inilah yang menjadi landasan untuk munculnya pancadora wajana. Kemudian dari pancadora wajana itu Menghasilkan juga pada momen kemunculannya, ada waktu yang muncul di situ menjadi landasan bagi munculnya si kesadaran indra. Kemudian, kesadaran indra, ada waktu yang muncul bersama dengan kesadaran indra, dia akan menjadi landasan bagi munculnya kesadaran sampah di beserta faktor mental yang menyertainya. Jadi, ini maksud kalimat ini. Ada waktu yang mana yang menghasilkan manodhatu? Yeah. Mano dhatu ya, manovinya nadhatu tan sampai teka nanti dhammana. Kinci kali pureja itu pacin pacu. Now the hard base during the life, okay? Uh, that heart, preceding hard base support to the 72 mind consciousness element, excluding four immaterial resultant mind. With 52 mental factors. Okay. Uh, uh, this is uh, one meaning. But sometimes sometime not the condition as pre nation's conditions. Uh, what's the meaning? Uh, they are hard based at the moment of conception. Okay. There are five, 15, uh, the five aggregates plane. Rebirth link in consciousness. अच्छा तो फाइ 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 एग्रीगेट देना रिबर्ट लिंकिन कॉन्सीजेसन्स पांचो वो कार पार्टिसान्दिचिता एक्सलूडिंग ऑफ फोर इम्मैटेरी रिसाल्टेड माय अनाउ नाउ डू यू रिमेम्बर देर हाउ मेनी पार्टिसान्दिचिता दो दे ऑल आर द 19 पार्टिसान्दिचिता एक्सलूडिंग फोर विपाका फोर आरूपा वि� 15, uh, of theाइिंग withहा बन जाता दोपा not इ notरिलेट toचे कि जान्च Oke, kalimat ini yang berikutnya. Ya, perhatikan di sini bedanya ya. Tadi tam rupam manodatu gitu ya. Tam rupam manodatu ya. Jadi untuk manodatu, perhatikan di sini untuk manodatu si hadaya watunya ini sudah pasti munculnya lebih awal. Dia pasti muncul satu kesadaran sebelumnya. Makanya dia dipisah kalimatnya. Jadi kalimat berikutnya mano winyana dhatu ya tam sampayutakananca dhamanam kinci kale pure jata pacayena pacayo, kinci kalian purijata Jadi khusus di mana winyana datu, kita tahu mana winyana datu di sini adalah terdiri dari 72 kesadaran. Yaitu 89 kita kurangi tentunya yang 10, kemudian kita kurangi, kurangi si mana datu, sisa 76. 76 kita kurangi lagi 4 yang arupa wipaka. Jadi di sini dikatakan landasan jantung di sepanjang kehidupan maka dia akan muncul secara purijata kan benar ya jadi untuk mano wijanadatu di sepanjang kehidupan itu dia akan muncul satu dia berlandaskan 72 kesadaran ini mano wijanadatu ini dia muncul berlandaskan kepada hadayawatu yang muncul lebih awal maka dikatakan uh, pure jata pacana pacayo tapi kinci kali dia tidak muncul berlandaskan kepada hadaya waktu yang muncul lebih awal kenapa karena pada momen pati sandi nah dan kalimat yang dibawah ini pada momen pati sandi semua pati sandi cita itu dia muncul berlandaskan kepada hadaya waktu yang muncul bersama-sama dengannya yang sahajata jadi di kinci kali na puri jata. Dia enggak puri jata, tapi dia sahajata. Jadi di sini dikatakan 15 15 pati sandi cita di alam dengan lima kanda. Berarti banti tadi tanya, apakah masih ingat ada berapa banyak pati sandi cita Ada total 19. Tetapi karena kita bicara tentang hadaya waktu, ini ada rupa. Jadi yang empat yang arupa wipaka pasti kita keluarkan. 19 kurang 4 ada 15 pati sandi cita. Jadi satu di antara 15 pati sandi cita ini ketika dia muncul, dia akan berlandaskan kepada hadayawatu yang muncul bersama-sama dengannya. Jadi dia nak purejata. Jadi dia tidak purejata, Jadi dia koneknya jadi kesahajata. Jadi maka kalimat ini dia dipisah khusus untuk manodatu dia katakan pasti purejata, tetapi ketika manowinyanadatu dia kinci kali Purejata kinci kali na purijata Dikatakan kinci kali jata, di sepanjang kehidupan semua kesadaran Mano Winyaradatu yang 72 ini dia pasti muncul berlandaskan kepada hadaya watu yang muncul satu momen kesadaran sebelumnya. Tetapi ada Mano Winyaradatu yang muncul bersama-sama dengan berlandaskan kepada hadaya yang muncul bersama-sama dengannya. Maka dikatakan na kinci kali na purijata paciena paccio. okay but the during during lifetime uh, in the five aggregate world the heart base that support the arising of subsequent consciousness has always arisen earlier and reached its static uh, phase uh, hence in support with the force of uh, the pachaya However, at the moment of uh, rebirth linking, the rebirth linking heart pace arises together with the rebirth linking mentality aggregates which is supported, supports. As they arise together, it, it is sahajata uh, patya here and not purejata. Uh, now, we already explain now. Huh? They are for the heart pace at the moment of conception uh, and the 15-5 aggregate uh, world. Rebirth thinking consciousness and its associated mental factors are excluded from the Purejata condition as stated in the paćcaya Niddesa book. Okay, now about the, the analysis of the base Vattu Purejata commission. Now there are six Vattu, it's a Pachaya, six Vattu Chakku, uh, Sota, Gahana, jīva, Kaya, and Hade. Pachupana, there are 85 Chitta, excluding

scroll ke atas. Jadi tambahan penjelasan sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Panti. Jadi ini kalimat ini mengatakan di sepanjang kehidupan atau pawati di alam dengan lima kanda atau pancar wakara bumi si hadaya watu yang mensepot kemunculan dari kesadaran yang berikutnya itu selalu muncul lebih awal dan telah mencapai fase statisnya maka ia mensepot dengan kekuatan so, so kemunculan lebih awal atau pure jata. Jadi itu ya sepanjang kehidupan semua kesadaran itu muncul berlandaskan kepada hari, hari waktu yang muncul satu kesadaran lebih awal. Jadi dia pure jata. Namun pada momen konsepsi atau kelahiran atau pati sandikane landasan jantung pada momen kelahiran kembali itu muncul bersama dengan agregat batin kelahiran kembali yang didukungnya artinya ada muncul bersama Pati Sandi Cita karena mereka muncul bersama maka ia termasuk dalam kondisi kemunculan bersama atau sahajata dan bukan purejata bukan kemunculan lebih awal oleh karena itu landasan jantung pada momen konsepsi dan 15 kesadaran uh, Pati Sandi Cita di alam dengan lima kanda beserta faktor mental yang menyertainya ini dikeluarkan dari kondisi pure jata seperti yang disebutkan dalam Pacayana Desa di atas Kinci Kalena pure jata itu maksudnya ya berarti ini adalah semua daya waktu yang muncul bersama dengan patisan dicita itu nak pure jata. Jadi kita lihat untuk analisanya untuk watu purejata, jadi ini khusus watu purejata, tadi kalimatnya kita tahu ya, mulai yang watu purejata itu dimulai dari cakaya tanam, caku ya, sota ya tanam, sota winyana datu ya, gana tanam, gana winyana ya, sampai kaya ya tanam, kaya winyana ya, baru setelah itu ditutup, lanjut dengan kalimat tam rupam, berarti si hadaya Maka di sini sebagai pacaya di uh, pancak bumi, alam dengan lima indera, itu di sepanjang kehidupan ada enam watu, enam landasan, yaitu lima landasan indera ditambah dengan landasan jantung. Pacayu pananya akibatnya di sepanjang kehidupan dalam alam panca wakara bumi atau alam dengan lima kanda, kemungkinannya ada total 85 cita. Jadi total 89 kita keluarkan yang empat arupa wacara wipaka. Sisanya itu semua masuk sebagai pacayu dama betul ya. Tadi ada 10 di Pancawinyana, Mano datu, sama 72 Mano Winyana Datu. Jadi totalnya ini 85 kesadaran menjadi Pacayu Panadamanya dengan kemungkinan 52 cetasika. Sedangkan pacanika atau dama-dama yang tidak termasuk di dalam pacayu panadama khusus untuk watu purejata adalah 19 pati sandi cita. Kenapa? Ya karena kita cerita waktu yang pure jata. Kalau yang 19 patisan cita ini semua sah Dia muncul bersama ya kan yang patisan cita ini. Jadi dia excluding, tidak termasuk sebagai pacayupan panadamanya Dengan kemungkinan cetasikanya itu ada total 35. Di samping itu semua rupam, semua rupa itu juga tidak termasuk di dalam pacayupan adama ataupun dama yang terkondisi atau dama yang akibat dalam waktu purejata atau landasan yang muncul lebih awal. Oke. Okay. Yeah, special note under the purejata paccaya, uh, there is a subset called uh, vattarammana purejata paccaya. This is the overlap of the two conditions above. When the near death mind process takes the last heart base as object, this heart base is uh, then both the base, path, as well as the object, araman, which has arisen before and is still existing for, uh, for the 33 citta that can arise in a near death process. The mind uh, so yeah, mind advertising consciousness, 29 karma, avachara javan, 11 tadaraman, 2 abinya and 44 associated mental factors, excluding the issa, macharya, kukucha, and 3 virati, and 2 apamanya. Okay, this is also uh, one of the pachya vattaraman, but uh, this one also uh, briefly enough to understand. Catatan tambahan, di dalam kondisi kemunculan lebih awal atau pure jata, terdapat bagian yang disebut sebagai landasan objek yang muncul lebih awal atau watak ramana pure jata. Di sini terdapat tumpang tindih, dikatakan overlap ya. Uh, dari dua kondisi di atas, di mana dalam proses kesadaran di pintu batin saat menjelang kematian, mereka terkadang mengambil landasan jantung terakhir mereka biasanya akan mengambil landasan jantung terakhir sebagai objek. Tadi sudah dijelaskan ya, bukan biasanya, memang selalu begitu. Nah, landasan jantung ini kemudian menjadi landasan atau watu, dia juga menjadi objek. Jadi, tadi kan ada dua, arah mana pure jata sama watu pure jata. Nah, pada momen menjelang kematian, hadaya watu yang muncul terakhir kali itu, selain menjadi landasan bagi kemunculan cita-cita, e, setelahnya sampai menjelang cuti cita, dia juga menjadi objek bagi si cuti cita. Maka dikatakan mereka mengambil sebagai objek ya, dia mengambilnya sebagai landasan juga mengambil sebagai objek, bukan cuma cuti cita, semua kesadaran setelah si uh, kemunculan landasan jantung terakhir ini. Maka landasan jantung ini berfungsi jadi dua sebagai landasan juga sebagai objek yang telah muncul lebih awal dan masih ada. Mereka masih ada, maka dikatakan purejata. Jadi purejata itu dia telah muncul lebih awal tetapi dia masih ada saat dia menghasilkan akibat bagi 43 cita, kemungkinan 43 cita yang dapat muncul di proses rangkaian kesadaran menjelang kematian, yaitu terdiri dari satu mana dua rawajana, puluh sembilan kama wacara jawana, sebelas tadaramana, mana dua abinya dengan empat puluh empat kemungkinan faktor mental. Jadi kita keluarkan isa macaria kukuca tiga wirati dan dua apamanya. Okay. Yeah, now, yeah, now the about the we already uh, explain about the puriya jata pachya. Now actually they finish. Uh, now uh, first of all, Uh, you have to know what is the Aramana Purejata and Vatu Purejata. This way, if you know the meaning when you are reciting, when you are chanting, uh, then the this is also uh, good. Uh, you can get the good benefit and the good, uh, good concentration. Uh, okay? Uh, so, but anyway, uh, if you have anything to ask, maybe we can continue next week. No problem. Uh, but the, uh, maybe the maybe next time the, we can uh, explain one or two pachya uh, during the one lesson, some three of yeah uh, pachya. Because the others, all other pachya, the very uh, short explanation. But anyway, they had a lot of thing inside. But we are trying to uh, explain also all all of other pachya. I think the enough today. May all of you be healthy and uh, well and happy, sadhu-sadhu, for us giving chance to uh, explain Dharma today also. Sandu Bante. Jadi hari ini Bante telah menyelesaikan kondisi purejata, purejata pacaya. Jadi pertama-tama yang paling basic, paling penting kita ketahui dari kondisi purejata adalah Dibagi dua, yaitu arah mana jata dan waktu jata Jika kita mengerti, maka ketika kita melafalkan parita uh, patana, chanting patana, kita mengerti artinya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik juga mendapatkan konsentrasi yang baik. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa ditanyakan pada kesempatan Sabtu depan, Minggu depan. Nanti setelahnya untuk uh, satu Pelajaran, satu mata pelajaran Bante mungkin bisa membahas dua atau tiga pacaya Karena pacaya-pacaya berikutnya itu singkat Tetapi memang banyak penjelasan di dalamnya yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut Jadi hari ini sampai di sini dulu Bante mengatakan semoga kita semua sehat dan bahagia Dan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan dama ini Sadu, 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 thank you Bante Saduk, saduk, saduk. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, Whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bhante's forgiveness. Mom, Mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Sugata Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing nariz, and aspiration dissertation. Hmm. Repeat after me. Itta vata ce ammehi Eta amhehi sambatang punya sambatang. sambatang punya sampada sabbe dewa anumodantu sabbe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu Sabbe Buddha anumodantu, Dantu. Sabbe Satta Anumo Dantu. Sabbe Satta anumo, anumo Dantu. Sabbe Sampati Siddhya. Sabbe Sampati Siddhya. Idam me, me nyati nam ho tu. Idam me nyati nam ho tu. Suketa hontu nyatayo. Suki hontuknya tayo Idannyatinang hot Kijanyatinam hot Suki Hontuknya tay Suki hontuknya tayo Idan menyatinang hot yatina hot Suki Hontunya tay kita hontu tayo idamme Idam me punyang. Idam me punyang. Asa wakaya waham hotu. Asa wakaya punyang. punyang. Nibbana ho hotu. Nibana sa pacayo Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabe satanang. Sabe satanang. Ha jemi. Ba Te sabe. B me samang, me samang, punya bagang, punya bagang, labantu, labantu. We recite all together. Buddha sa senang cirang tete tu, Buddha sa senang cirang tete tu, Buddha sa senang cirang tete tu. साधु साधु सा सुखी हो तो निबाण पर्चे हो तो